Halo, selamat datang di Drive In. Di season yang ke-6 ini kita akan mulai perjalanan dari Cikampek menuju Padalarang, dari JPL ketemu JPL. Ini JPL 1 dan nanti berakhir di JPL 139, patokan terakhirnya. Let's go. Ya, kita ngelewatin perlintasan dulu yang pertama nih ya, guys ya. Syukur-syukur di Purwakartanya nggak ada ini, guys ya, nggak ada acara. Ya pokoknya nggak ada acara yang kaitannya sama Car Free Day gitu. Biasanya ada sih, makanya jadi ada pengalihan arus. Tapi sebelum itu alangkah baiknya gue mau cek dulu ya, apakah sudah ngerekam atau belum. Iya, sudah. Oke, okay. Yuk, let's go. Itu dia JPL nomor 194A. Oke, okay, ini adalah jalan utama. Tapi kalau untuk langsung ke Cirebon, kalian melalui Comin, ya. Bang Comin namanya, Cikampek juga itu. Ini kira-kira habis berapa episode ya teman-teman? Karena saya kira jadi durasi perjalanannya bisa sampai 2 jam untuk menuju ke Padalarang ya. Wow, ini sepertinya baru di aspal teman-teman, sehingga tidak ada atau tidak terlihat marka jalannya. Artinya sih kalau udah di aspal gini ya dikasih pengganti. Nah ini kalau kalian belok kiri nanti dicomin ya guys ya. Ya, kamu comin. Thank you.
Cirebon lewat Cumin. Tapi jujur lah, ini bukan jalan sebelah kiri itu tuh bukan jalan utama, itu hanya jalan tembusan gitu untuk menghindari kemacetan di sekitar Cikampek. Makanya dibikin jalur segitiga untuk menuju ke Cumin. Oke, sekarang kita langsung masuk ke wilayah Purwakarta, tapi ini masih di kabupaten ya guys. Dan di saat saya syuting ini, saya masih berusaha untuk mencari masih yang masih jual Pertalite. Ternyata ini di luar Jabodetabek masih jual Pertalite. Kabupaten Purwakarta. Cuman ngenamai tolnya itu rada aneh ya. Ya, nama tolnya itu diambil dari nama kecamatan sebelah gitu. Sedangkan gerbang tolnya itu memang sepenuhnya berada di wilayah Purwakarta, di wilayah Cikopo. Tapi mereka menamai sebagai gerbang tol Cikampek, coy. Astaga. Oke, ini adalah gerbang tol Cikampek ya guys, ke kanan. Gerbang tol Cikampek. Nanti di ruas ini kita akan dipertemukan dengan beberapa jembatan kereta ya, jembatan kereta dan jembatan KCIC. Sebentar nanti di sini kita ketemu dengan KCIC.
ini kita masuk ke kotanya guys. 20 menit ya ternyata untuk masuk ke untuk menuju kota. Indungkapura Karahayuan ini kotanya ya guys ya. Jadi kalau tadi kabupaten, ini sekarang masuk ke kotanya. Nah, ini dulu JPL guys. Ini dulu JPL nih. JPL 217 nih. Cuman jadi sekarang jadi flyover. Oke guys, saya akan mengakhiri episode dulu. Karena setiap episode itu berdurasi sekitar 20-23 menit. Untuk itu kita akan coba lagi Sabtu depan jam 10. Bye bye.